Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BHSI Leapers dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama dengan Mimin di channel Apiu Kupiu. Episode 12 Januari 2022. Nah, bagi sahabat BHSI yang baru gabung di channel ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan episode terbaru dari channel ini. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Mimin doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Pada episode buku harian seorang istri malam ini, Roni dan Livia yang kecewa karena usahanya untuk membuat Dewa dan Nana pisah pun gagal, karena Nana dan Dewa kembali tampil romantis di depan Roni dan Livia. Dewa bahagia karena permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya hanyalah salah faham semata. Karena Dewa terlalu mencintai Nana sehingga Dewa cemburu jika Nana berada di dekat Fajar. Di tempat lain, Nenek Ratu yang saat ini dirawat di rumah sakit pun akhirnya bisa dibawa pulang karena dokter menyatakan sembuh pada Nenek Ratu. Dan pada malam ini Dewa dan Nana pun akan menjemput Nenek Ratu dari rumah sakit. Di lain sisi juga Nenek Ratu akan segera mengumpulkan keluarga besar keluarga Buana untuk merundingkan pembagian harta warisan, terutama Pasha yang selama ini belum mendapatkan haknya. Namun di lain sisi Bu Farah sangat kesal karena Nenek Ratu memberikan sebagian harta keluarga Buana kepada Pasha. Namun Nenek Ratu ancam Bu Farah jika dirinya tidak setuju dengan keputusan Nenek Ratu untuk memberikan sebagian warisan keluarga Buana kepada Pasha. Maka Nenek Ratu tak segan untuk mengeluarkan Bu Farah dari keluarga Buana. Karena bagi Nenek Ratu, Farah hanya menantu di keluarga Buana. Di tempat lain, Nana yang mencari tahu tentang rekening milik Dewa pun dan menelpon sekretaris Dewa di kantor untuk menanyakan rekening milik Dewa. Karena Nana belum tahu untuk apa Mas Dewa mentransfer uang sebesar 2 miliar dari rekening pribadinya untuk Lia. Di tempat lain, Tante Merlin yang mendatangi rumah keluarga Buana untuk menyerahkan sertifikat rumah kepada Dewa. Karena sebelumnya Dewa telah membantu Tante Merlin untuk membayar hutangnya kepada notaris Pak Arman sebesar 2 miliar pun membuat Dewa tak tega. Dewa merasa jika Tante Merlin menyerahkan sertifikat rumahnya, maka Tante Merlin tidak punya tempat tinggal lain. Melihat kejadian tersebut, dengan kebesaran hatinya Nenek Ratu menganggap semua permasalahan itu sudah kelar dan tidak perlu diungkit kembali. Namun di lain sisi Bu Farah merasa jengkel karena Nenek Ratu terlalu baik kepada Tante Merlin. Namun Bu Farah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan keputusan Nenek Ratu. Sementara di tempat lain Fajar yang merasa bersalah karena telah meninggalkan Lia di tepi danau, hingga Lia pun terjatuh dan ditolong oleh Pasha dan Lula. Fajar pun sadar jika Lia sebenarnya masih sangat mencintai dirinya. Tentunya episode malam ini semakin seru dan menegangkan. Jangan lupa untuk kita saksikan. Jangan lupa tonton kelanjutannya sinetron buku harian seorang istri setiap hari hanya di SCTV. Kritik dan saran tulis di kolom komentar. Mimin pun mohon maaf jika alur ceritanya kurang tepat dengan cerita yang sebenarnya. karena hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Cukup sekian sinopsis buku harian seorang istri, kita saksikan di episode selanjutnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang selalu setia hadir di channel ini. Mimin undur diri, wassalamualaikum.